Nah, di sini ada yang lebih cuco, ya, cuco, cudang, cuap, cuap, kita kenal, aye, aye, ya, uyu, uyu. Nah, di sini ada krek, ya, nih, di sini ada krek nih, tuh. Nah, nanti mau dibuang itu mah ya. Tapi ini barangnya lebih bagus, kan ini diambil dari dekat kulit, ya. Nah, ketonnya minumnya juga seger, seratnya lebih halus, ya, lebih rapi. Seratnya lebih rapi lagi daripada yang temennya, ya. Ini lebih rapi, seratnya lebih halus. Ini kita kasih harga 400.000 saja, ya bos ya, dengan dimensi 21, dengan kelebarannya 16, dengan ketebalannya 12, ya bos ya. Silakan yang minat, monggo. Oke, lanjut ke sini. Nah, ini dia. Di sini ada bahan seperti ini, masih ada kulit ya. Di sini seratnya ngebubur ya, coklat padat, cuma bukan hitam, ini adalah coklat. Ya, bos ya. Oke. Nah, sini ini coklat tuh. Ini bukan hitam, ini coklat ya. Tapi masih padat tuh. Di center tembus-tembus. Masih padat coklatnya ya, tapi tenang aja karena coklat itu paling cepat prosesnya itu kan. Nah, di kita juga kan ada harga, ada kualitas seperti itu. Ini dimnya 29 lebar dengan lebar berarti ini panjang. Kita ambil dari bentuk yang terpanjang bos ya, 33 30, tebalnya itu 9 ya. Oke, kita kasih harga ini 850.000 saja ya, yang minat monggo. Nih sudah tinggal bentuk, tinggal gosok ya. Oke, lanjut ke yang ini ya. Ini juga sama, kita kasih harga 800, yang ini sama ya, 850 saja. Ini bukan crack ya, ini cuma bekas pisau tuh. Ya, bekas pisau ya. Ini juga bekas pisau ya, pemotongan. Kita kasih harga segitu dengan dimensi 32, berarti 32 dulu, 32 30, tebalnya 8. Silahkan mau ya. Nah, ada yang ini bos. Oke bos. Sok ya, kita. Wow, lebih segar ini, seratnya lebih halus ya bos ya. Nah, biar si bosnya paham kepada karakter bahan kenapa atau gimana atau seperti apa. Nah, ini kita akan lihat perbedaannya ya. Nah, lihat seratnya ini seperti ini, halus ya. Jadi kalau yang ini hasilnya seperti ini ya bos, lebih enak. Nah, kita kasih harga buat kualitas seperti ini 650.000 saja. Nah, ini dimensi 16, tebalnya 8 ya bos ya, tebalnya 8. Silakan yang minat. Nah, ini mungkin di seperti ini ya bos, saya membandingkannya dengan harga ya. Ini lebih besar dan ini lebih kecil, harga hampir serata. Kenapa beda? Nah, ini lihat perbedaannya. Seperti ini perbedaannya. Ini serat masih ngebubur padat dan ini serat sudah halus. Ya, bos ya. Seperti itu. Buat perbedaan saja. Tuh, kan? Kelihatan nampak jelas karena kita tidak pakai edit-edit, tidak pakai apa, kita langsung pakai cahaya lampu yang banyak supaya apa? Supaya terlihat jelas batunya seperti apa, semacam, sejenis ataukah akankah ya. Pokoknya aman, kopi aman, pokoknya saya jelaskan itu ya, karena saya sudah janji ke bos-bosku semua saya akan menjelaskannya seperti itu. Nah, di sini juga ini lumayan seratnya lebih halus dan totalnya lebih enak ya. Oke, nah seperti ini seratnya lumayan halus nih. Ini kita kasih harga ini 700.000 saja ya. Ini kulit nih, ini kulit ya, ini kulit, bukan kapur ya, ini kulit tuh.
sulit karena kita kan motong-motong ya. Ini belum dipola, ini masih habis potongan-potongan. Nah, ini kita kasih harga segitu dengan dimensi dimensinya 32. 32 19 7 ya. Nah, oke, buat pemberitahuan nih ya. Saya berbicara tentang harga dan bahan ya. Inilah seperti ini, saya kasih bocoran ya buat kenapa yang ini lebih murah daripada yang ini, kenapa yang mahal ini, yang kecil ini lebih mahal daripada yang ini, kenapa ini hampir setara dengan yang besar ini. Kita akan kasih bocorannya. Jadi, kita itu dari dimensi ideal dengan dimensi yang tidak ideal itu sudah berbeda harga. Kenapa? Kenapa itu berbeda harga ya? Kenapa itu berbeda harga? Karena kelihatannya ketika orang melihat dim-dim ideal itu lebih bagus daripada yang kurang ideal, itu adalah nilai plus. Ya, itu makanya itu agak mengurang menambah nilai, ada nilai plus seperti itu ya, penilaian ya. Nah, seperti itu. Kenapa yang ini besar harga segini dan ini yang kecil harga segini, beda-beda tipis. Kenapa seperti itu? Karena kita dari material, jadi bukan dari dimensi kita yang lihat, tapi dari material bahannya. Bahan kita semua dijamin body glass, padat, ini udah maksudnya udah pada jadi-jadi, si bos sudah tahu sendiri kualitas-kualitas barang ya, bukan buatan barang-barang yang gimana gitu ya. Nah, ini yang membedakannya itu, yaitu dari serat itu ya, dari warna seperti itu ya bos. Pokoknya di kita juga walaupun murah ya, ada harga ada kualitas, pokoknya yang penting kopi aman ya, harga kopi aman. Pokoknya kita juga nggak maaf tinggi-tinggi ya, yang penting kita sama-sama lancar aja. Nah, kalau si bos mau lebih murah lagi, bisa paketan harga dengan borongan seperti itu, karena kita juga harus memudah pemutaran. Semakin banyak bos membeli, semakin bos banyak mengambil, harga semakin kita akan pangkas seperti itu. Oke. Nah, kita di sini nih, ini dimnya lumayan jumbo pokoknya ya bos ya, dimnya jumbo pokoknya, ini di bumbu kesegaran pokoknya ya. Nih ya, ini dimnya 32 ya, 32 dengan lebar, dengan lebarnya adalah 19 dan tebalnya adalah berapa ya, 15. Wow, mumbul sekali. Ini yang doyan-doyan mumbul, kita bahan, kita kasih harga 1 juta rupiah ya. 1 juta rupiah ini bakal terjadi dim-dim besar, dim-dim jumbo ya, dengan ketotolan-ketotolan dan coklat yang hakiki jasmani dan rohani. Hebat ya. Nah, kita kalau lihat bahan ya, kata saya juga, saya kurang bilang, kalau lihat bahan kayaknya kurang menarik, terus udah digosok, wow, dan sudah gosok, wow, gitu. Kalau udah diringin, wow, gitu. Apalagi ringnya udah dicakep, udah dikrum, udah diapa, seperti itu, nggak tahu. Jadi seperti itu ya bos ya. Oke, kita akan lanjut ke yang berikutnya. Di sini ada dim besar. Ini, nah ini ada kulit ya bos di sini. Nah, ini kulit, ini tipis lah. Nah, kita kurang begini. Dan juga masih bisa dibikin buat dim-dim itu. Kita ukur dari dim terbesar ya. Dari terbesar 32 dengan lebar berarti ini ya 30. Dan tebalnya adalah 6 ya bos ya. Kita kasih harga ini karena lumayan kualitasnya, dengan serat yang lumayan, kita kasih harga ini 850.000 saja. Timnya gede pokoknya ya, ini lumayan banget sih padat seratnya tuh ya, tapi kalau digosok akan terlihat nembus juga tuh tembusnya ya. Tapi ini dijamin kaca barangnya ya. Oke, okay. Nah, silakan yang minat monggo ya, monggo aja tembus-tembus ya bos ya, dengan harga segitu, dengan dim yang jumbo, waduh, gak murah bos ya. Oke, lanjut ke yang berikutnya dan yang terakhir ini. Ini adalah bahan yang terakhir yang akan kita review ya. Di sini lumayan birunya juga. Ini belum kita gosok. Wah, kalau udah digosok ada gosok kayak gini, wah cuap cuap pokoknya ya, cuap cuap cudem ya. Kalau digosok gosok paling beda beda totol, beda beda hitam, beda beda coklat ya. Ini satu rahim, kita kasih ini dimnya adalah 30 dengan lebar
Oh, ini berarti lebarnya ya. Ini lebar 33 dengan ini 30 dan tebal adalah 7,57 ya. Kita kasih harga ini lebih bagus lagi buat yang ini karena bakal terjadi ini di ideal ya, seperti ini tipis banget ya, mencoba dengan di ideal. Kita kasih harga ini 1000 aja, 1000 ya kalau mau nih dari bahan. Nanti kalau mau yang udah jadi monggo ya, monggo. So, kalau masih ada kita akan gosok, kalau sudah terjual alhamdulillah gitu ya, karena kita masih menunggu bahan yang berikutnya datang kembali ya. Insya Allah ini bakal habis semuanya ya, cepat-cepat ya dapat, yang penting kopi aman, seperti itu. Oke ya, itu jadi buat bos-bosnya yang mau bahan silahkan, yang mau lost tune silahkan, yang mau tinggal pakai silahkan, pokoknya di kita komplit ya, komplit. Jadi biar apa, pertama saya dari bikin channel ini sudah bilang buat pemahaman si bos ya, dari bahan hasilnya seperti apa, itu kan nanti kita ada review nih channel saya yang sebelah. Jadi buat pemahamannya juga ada, buat peminatnya monggo yang mau belanja ya, buat si bos-bosnya nambah pengetahuan gitu kan. Pokoknya channel ini, channel saya adalah channel yang sangat komplit, komplit sekali ya, seperti itu ya. Pokoknya insya Allah banyak manfaatnya ya, banyak manfaatnya, kita menambah ilmu juga ya. Jadi makanya saya review dari bahan lost tune, jadi karena selera bos-bosku ini yang tampan-tampan dan cantik-cantik ini kan berbeda-beda. Saya sukanya ngolah bahan, saya sukanya nyari ring sendiri nih kan, yang banyak-banyak dari komentar-komentar itu saya saring semuanya. Saya saring untuk supaya kepuasan si bos-bos juga ya. Sebenarnya kita maunya udah cincin aja biar si bosnya tinggal pakai, karena si bosnya banyak juga yang minta lost tune, yang minta bahan. Nah makanya kita sediakan semuanya ya. Nanti silakan yang mau berkomentar, silakan monggo yang positif-positif buat masukan-masukan kita ke depannya, kurang dan lebihnya apa. Dan juga mohon maaf jikalau kita ada kekurangan, salah-salah kata, kita memohon maaf. Dan terima kasih buat bos-bos yang sudah support ya, support kita semua, dan juga sudah belanja, yang sudah subscribe semuanya, terima kasih. Yang belum, jangan lupa subscribe channel saya. Pokoknya oke, habis ini kita akan lanjut ke yang sudah jadi. Jadi kalau itu gayanya gini, tas 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 gitu, itu adalah kode buat cincin. Ya oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.